Nah, kita ketahui bersama jika musim kemarau di tahun ini terasa begitu amat panjang dan wilayah yang terdampak cukup parah adalah wilayah di Pulau Jawa, Kabupaten Gunung Kidul yang ada di Provinsi Yogyakarta. Tim BWA berada di salah satu desa yaitu Desa Jepitu. Hampir 2 tahun ini pipa dari PDAM terputus karena ada kendala pengerjaan jalan lintas selatan sehingga selama 2 tahun ini tidak bisa mengakses dari PDAM. Warga kami sangat kesulitan untuk mencari air bersih. Bantuan dari BWA sudah kami terima dan akan disalurkan di 4 titik karena ada 4 RT. Setiap RT ada bak umum yang nanti akan dikirim dari RT 1, 2, 3, dan 4. Kami menggunakan sarana wakaf ataupun mobil truk tangki hasil wakaf dari sahabat BWA. Kami mensuplai air bersih yang sumbernya langsung kami ambil dari Gua Pulau Jajar yang dimana itu merupakan proyek BWA sebelumnya. Nah, dari situ kami mensuplai kebutuhan air bersih kepada para duafa yang menjadi target kami dan juga fasilitas-fasilitas umum. Kami terus mengajak ke sahabat semua untuk turut serta berkontribusi kembali dalam setiap kegiatan-kegiatan program-program kemanusiaan yang ada di BWA. Yuk, berikan sedekah terbaikmu di BWA.